warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi Google Chrome yang lemot. Nah, ini adalah part 2, jadi saya sebelumnya sudah pernah membuat part 1. Nah, tapi part 2 ini saya menggunakan extension. Nah, langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kalian buka Google Chrome dan silakan kalian cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Nah, kalian bisa klik saja. Ini adalah link Chrome Web Store. Nah, jika sudah diklik link yang ada di kolom deskripsi video ini, silakan kalian ketik di sini SpeedTwix. Nah, jika sudah, silakan kalian enter saja. Nah, di sini ada SpeedTwix, kita klik. Nah, kemudian silakan kita tambahkan ke Chrome. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik Add Extension. Nah, jika sudah, silakan kita close saja ini dan kita back. Nah, jika sudah, nah silakan kalian ketik di sini namanya itu adalah adblock. Kemudian kita klik saja ini. Nah, di sini ada adblock pemblokir iklan. Nah, ini sangat penting nih. Jadi yang membuat Google Chrome kita lemot itu kadang iklan-iklan yang sangat banyak, sehingga kalian harus menggunakan adblock ini. Nah, caranya untuk menggunakan adblock gimana kak? Silakan kalian klik saja ini, kemudian silakan kalian tambahkan ke Chrome. Nah, jika muncul seperti ini, silakan kita klik Add Extension. Nah, maka akan terinstal otomatis. Tunggu hingga proses instalasi selesai secara otomatis. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita close saja ini dan rasakan perbedaannya. Sekarang Google Chrome kalian bisa 2 kali lebih cepat dari part 1 tadi. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu masih menemukan kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.